So guys, balik lagi bareng gue dan Dermolana di game Alchemistar. Yang mana ini Alchemistar ada event baru yang bernama Shadow Banned the Gloom. Ada penambahan baru kayak Battle Pass baru, Party Patsy sama siapa ini? Li Xiangxin ya, eksklusif. Ya ini punya sama juga, tidak ada yang perubahan, tidak ada yang baru. Oke, lanjut lagi, ada event apa? Oh ini Dream Team masih ada ya. Oh event ini, login. Oh iya ini kan limited ya. Dan satu hal lagi, ini gue pertanyaan, ini mbak-mbak ini jadi playable sih. Gak tahu kenapa. Apa mungkin karena sudah kehabisan karakter atau apa gitu ya. Ya udah kita jadikan karakter yang sudah ada ya. Gak tahu juga, mudah-mudahan ini game umurnya panjang ya. Gua enggak ini ya, enggak doain ini ya. Kita doain tuh yang bagus-bagus gitu ya. Ini kamu nih jangan macam-macam gitu. Oke, ini eventnya Shadow Banned the Gloom. Kayak tampilannya sama, tidak ada berubah. Special book itu yang tadi, sign in ini yang ini ya. Kalian bisa dapat ticker. Terus ini, oh ini Vergil ya namanya. Seperti biasa, tidak ada perubahan. Ini apa nih cuy? Pesawat. Ini story-nya. Kita nanti saja story-nya. Saatnya kita coba untuk karakter barunya nih ya. Kita mulai dari yang ini aja dulu. Ini mbak-mbak Seol ya namanya. Oh dia tuh air-air ya. DPS dia. Gua pikir bakalan support. Ternyata DPS. Isshoni omou keshimashou. Perlu BT gak ya? Biasanya tuh kalau limited tuh harus BT cok. Apa ini? Pilih kemampuan. Hah? Ngapain ya cok? Dia bisa ngambil kemampuan orang kok. Anjay. Gua enggak tahu tuh bisa ngambil kemampuan orang atau enggak tuh. Ini kalau bisa ngambil kemampuan orang lain gokil sih. Ngubah satu ubin. Duh. Ngubah satu ubin. Anjir. Oke, seperti itu skillnya. Iya, kamu jadi Taicho. Kaget deh. Bintang 5 jadi kapten untuk bintang 6. Berarti kamu lebih bagus itu kan. Kenapa nih cok? Ada catur. Ada pion. Monjir. Kok kayak suara Zoro cok? Oh, bisa tukar tempat ya. Dia warna hijau. Anjay. Ya meskipun kamu keren, kamu lanang tetap enggak gua gacha. Ya kayak model bayangan gitu. Sekali lagi. Kamu lanang, tapi gua tetap skip. Apain? Oh, dia converter. Mantap juga ya, ada bintang-bintang gitu ya. Efek apa namanya? Efek hitnya. Yeah. Oke, okay, ini banner pay to win. Di sini ada ini. Ah, apa ini cuy? Skip aja. Ini banner standar Lilika andalan. Oh, andalan yang gratis yuk. Ya udah, karena gratis. Anjir tiap hari, anjir. Hah, yang benar tiap hari. Wah, gua enggak tahu tuh tiap hari tuh. Oh, per minggu guys. Nah, ini baru nih gratisan nih.
kita mulai untuk si ininya. Gua screenshot dulu. Ini bintang 5 pasti ya. Bintang 5 aja. Ya, bintang 5. Apakah karakter baru? Tidak ada dong. Kita off-nya apa? Bintang 6 pertama ya sih. Ini masih 50-50 ya. Mudah-mudahan di bawah PT. Kok biru anjir? Oke, ini 30 kali pun. Masih bintang 5. Oke, dapat ini. Kok biru lagi? 19.000 jadi sisa 8.000. Nah, ini bintang 6. Ini bintang 6. Siapakah ini? Mari kita lihat apakah dapat 2? Gua enggak tahu sih dapat 2 atau enggak. Hajimemashite. Amari watashi no katayoku bakari mitsumenai de moraeru kashira? Masih belum. Masih belum dia. Apa ini, guys? Siapa tuh? Mantap. Mantap. Langsung. Screenshot dulu, Bang. Ada lagi kah? Bintang 5. Satu lagi tuh apa tuh? Oh, bintang 5 ya. Ya, beneran bintang 5. Kirain bintang 6 tadi. Ya, lumayan lah. 40 kali pula. Berarti kita jajak Lilika. Coba dulu lah. Siapa tahu dapat red off ya kan. Kok bintang 6 lagi ya? Oh, enggak, bintang 5. Ya, dapatnya ini dong. Dah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton dari awal hingga selesai. Thank you juga. Dan beritahu juga kalau Seol ini bagus atau enggak, silakan komen saja di bawah. Oke, thank you very much for watching this video and see you next time. Bye-bye. Waduh.